Iku Serambi ku ada dua. Maksudnya kasusnya loro. Kalau Serambi sing memang masalah Serambi. Kalau Serambi sing asale mesti. Oh iya. Kok mesti tahu iki den iku Serambi dhewe ku asline Mejet. Serambi ku alun itu sing kuwi soalnya nang Jalan Bajar wae alun itu. Bentena nggih. Bentena. Kene rewo-rewo. Lah iku sing Serambi ngarep iku asline iku Mejet asli ya. Terus kemudian jadi itu untuk nukar buat berat. Berat siapa? Iya, aku sing wakaf tanah itu buat berat. Berapa cerita? Tapi mas itu ya pak aku ya mau dulu. Buat berat sing beli tanah kau. Buat berat. Iya, sini buat berat. Cerita rumah makan putih lo. Ayam bakar. Ayam bakar buat berat. Iku terus diundur no pelebaran masjid diundur no nasi asli masjid jadi Serambi sing saiki duwe iku biyen iku asline parkiran iku terus didirimu Pak aku iku ceritane ngono tak dono lha iku piye nek ana wong durung ping Serambi lho karo Serambi sing asli memang Serambi ana masjid gawe asli Serambi sing ora mesti ana sing masjid tok asale mari ngono terus langsung suwe-suwe gawe Serambi. Lalu besar apa harim? Ya mbok. Harim mun mas. Apa? Mundur. Dan nggih kan contoh paling parah. Dalam adan yang sebenarnya tidak murni masjid. Nek contoh-contoh lain kan contoh Al-Muzidin atau Al-Badar ya mungkin ya. Yang mau naik masjid termasjidnya di surung mengguri sing asale masjid dadi parkiran dadi mangil tanah kosong. Itu kan yang semulanya ini murni masjid. Sedangkan ini tuh semula tidak dihukumi masjid. Dalam artinya fa idza waqafa insanun buqatan. Ana wong wakaf sak pekarangan. Wa khatta fiha albina wa taraka amamal bab kit'atan terus ngarepe lawang berdi batesi mang bangunane masjid terus ngarepe lawang dikei sisa kit'atan mintil kalbukah al mauqufa fahiya rohbah bifathil ra bifathil ha berarti rohabah rohaka laha akamul masjid tapi kita apa kok lengkap men ini gue itu talfis ya bo ini sob itu talfis bayan iya gue talfis masalah tun roh betul masjid si ah gigi anak-anak junub ya si rumbar kita rumbar wakot kan kuwi ana harimul masjid, ana himal masjid, ana rohabah ana. Iku kan bedone. Padahal ngene. Padahal rohabah iku arkhasu minal harim. Arkhas sebenarnya luwih ringan. Arkhas ya, Pak. Luwih ringan toh. Dari segi hukum sih. Iya. Berarti harim mesti harim itu fi hukmil masjid. Nah iki laha ahkamul masjid. Ahkam itu apa ae kan mestine kan beda, enggak mungkin disamakan karo masjid. Kasusnya kok yang mulai kumang, ono masjid terus didadekno Serambi. Iku dihukumi Serambi porat jenenge, apa tetap dihukumi masjid? Waqat yaqifu alim sandaran mahfufatan bidur wa masjidan badhi la rohabatalah la rohabatalah wa la hari tarotan yaqifu al-buka'ah masjidan wa yakunu bijiwariya ardu mawat mitahuyu la rohabatan fal masjid hauna lahu rohabatalah al masjid hauna
Ya juga ala nadir tam yizur rohabah minal harim liat haroza minal al-junub buat tahtari. Iya dong. Itu ya? Itu mengurus tata wajah. Amian tu memang wakaf wakaf dua hari untuk amat kita ini kan betul sebab itu kau nilai. Jadi banyak tinggalnya urut bangir. Ketika banyak tinggalnya urut berarti mungkin ya jadi lepas serambin itu sudah berarti. Ya, pada waktu pertama memang gawat macet tak serambin ini jadi yang lama macet berarti ya macet. Nah ini pertambahan yang bukan saya wonten berarti ini. Berarti, anu mbak. Menilai histori pertama praktek wakafannya tetap berpikir bahwa muslimun harus seperti ini sekiaya matir itu kan lho itu aslinya tak wocoh man cuma orang tak terjemah orang terima mbak soalnya kan terjemah saya tak wocoh man enggak 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 jadi tergantung berhasil kita tergantung nek memangnya mulai awal serambin itu juga tak berikan masjid berarti dia bilmuk melemah nek betul di foto berarti nganu banyak dua kakek sudah itu tanah wakaf sebagai masjid ya serambin ini tetap masjid bal dan ribut dia tergantung ini loh wa faida wa qafa insanun buk'atan wa qatta fiha albina wa taraka amamal bab qit'atan terus di depan pintunya itu disisihkan sak delemok ya terus ya terus min tilkal buk'ah al mauqufah fahiya rahabah laha fahiya rahabah laha ahkamul masjid praktek tadi apa jenenge ketika iki tanah saya ikat tawakono masjid itu kan bukan langsung semua hukum masjid kan tuh tapi ketika nanti dibangun setengah hektar jadi masjid disisakan depannya untuk keperluannya maten. Itu di sini dinamakan rohabah itu maten maten wa taraka amamal bab qit'atan min tilkal buq'ah al mauqufah fahiya rohabah laha akamul masjid. Nah, laha akamul masjid itu gak global maksudnya. Orang kok terus nganggo masjid? Enggak. Tapi nek junub mlebu, Gus. Nek urusan wong junub. Soale ning kene disebutkan secara khusus wa yajibu 'alan nadzir tamyizur rahabah minal harim. Harus dibedakan antara rahabah dengan harim. Liya taharraza minha al-junub. Lho, minha itu dari rahabah kan ngono. Agar apa kene lho, Pak. Kene apa kok positif beda? Nah, wong lu ben ngerti batasane di rohabah di masjid. Lah iya. Ben ora moro-moro nek sak omahe kok ora duweki bangunan sing beda sakmene. Bentuke beda. Engko rumangsane iku moro-moro diarani rohabah semua atau diarani masjid semua. Nek haram enggak apa-apa, Gus. Nek haram enggak apa-apa, memang. Nek haram enggak apa-apa. Soale ning kene alam nadir itu ya disebut tam yuzur rahabah minal harim. Agar nanti si junub itu bisa apa jenenge berhati-hati atau gak melboni roh abahnya. Ini haram berarti mang gak apa-apa. Jadi cara mana wong junub pape blesotan ning kono ya gak apa-apa. Pape dodolan ya gak apa-apa. Nah, berarti itu harim. Yo sah. Mesti kan nek cara kasus e MAJP. Nggih. Iku batasane harim di batasane rohabah di batasane masjid di ngene berarti sing adate iku dinggo beli sotan aja adate ya kan mbang mbah adat iki ngene nyebutane sendiri kan sebenarnya gini sama niku patokane nganggo nadir ora nganggo adat ha nggih yo yo adat ana adat iki malah nek lho ya maksudnya kan ya iya MAJT tadi ya iya nyatanya dia memperbolehkan anon lho ya jadi memperbolehkan orang mesti ada cara kan ngono Pak iya aku kusno itu nek wong ya goblok wong lho lah wong e ora goblok aja bos Indonesia ya saiki ngene wis Pak Jamang ngene Pak Jamang nah dir iki sawah pinter insyaallah wis ngono tau umroh ya tau umroh wis
sejarahnya Harimu Masjidil Haram sendi, sejarahnya Rohabah Masjidil Haram sendi. Tidak. Yo sen biasa itu juga kelompokan wong-wong haji apa haji safari. Haji safari atau apa? Iku pramuka tuh mau apa lu do? Kopi beli ku. Iku nyata. Nah, iku sejarahnya Masjidil Haram. Berarti masih Rohabah. Masjidil Haram ada Rohabah. Oh masih masjid. Masjid Rohabah terus genteng sendi. Harime terus genteng sendi. Di sini gua harim. Wis dijero biasa Pak ning ngono Pak. Penyelo petugas askar langsung nganu ngising ngono. Langsung diwae sing gledekan iku diwae nek sing nang tengah-tengah lho yo. Jeneng gone matok iku lho, matok iku nggon toal. Iku kok diwae sampean ngising ning ngono yo ning ngono. Enggak apa-apa. Iku hukume piye? Gowo najis ndurung masjid. Tapi kan wis urung najis iki. Apa ora? Lah bape moro, rono malah kencet-kencet tapi wis wajib malah gak oleh. Iya, oh iya to. Ada ruruh tu bihul mandi wae. Iku sak repotan. Iku sak repotan. Lah piye? Nang wis ini sebelah korop itu waduh. Gak entuk ndon saking tebake. Iku nek wis ning gone panggonan Mas A, iku ndekne ora sunah tahiyatul masjid. Terus Mas lagi. Oh, laisa minal masjid. Laisa minal masjid. Oh, laisa minal masjid. Walai salah. Padahal ngantek. Gabung kok. Gabung. Tapi jane apa jaga orang beda dong gabung. Si wis beda. Sitoke Mas A. Sitoke masjid. Lho ora Mas masjid iku makanan liat dafi. Dari Mas A makanan nggo sayang pelayan ya. Lias afi. Lho tapi nek jamaah ning kono dolan no? Ya jamaah capek masjide ning aduan ning ngene dalan lah nek ngene sarang malah jamaah ning pantura. Ya endek malah contone. Iku kan ceritane kan karena gabung iku lho Mas A karo masjid, Masjidil Haram iku gabung gitu lho. Ora sunah tahiyatul masjid ngono. Gak sunah. Nek ning Rohabah wis sunah. Nek Rohabah sunah ngono lho. Berarti ku diwakafno ne ora ku masjid. Kita ku nek ngene pasti makafno sapa? Lah Nabi pangeran. Mesti ra oleh. Ora oleh hukum sing ngedol Mas A, ora oleh tetep. Zamane Nabi bro mung ngene wakaf-wakafan kan. Jadi ajar dia tapi nek kau A. Ora ana ulama sing olehna ngedol Mas A. Masjid ora ana. Alasane wakaf ora ana. Nabi Muhammad bin Salman wakaf kok. Secara global tidaknya. Secara global tidaknya. Iku ana semua ikoye. Maksudnya tidak semua pengumpul aja. Kalau nganu apa sudah tidak kau pengumpul juga pora oleh musuhin kono. Iku anak hilaki. Tergantung pembangunannya. Tergantung pembangunan. Pembangunannya di sini dia. Gini nih gini ya, anak global. Tergantung pembangunan. Pembangunannya di sini masjid. Terus langsung roh apa lagi dari lagi ada roh apa? Nah, itu tetap hukumnya roh apa? Kayak seperti menu masjid. Ini loh repotnya tak oke tak cakap pintu dia. Ada dua dong ini. Berarti gak kade roh apa itu? Iya. Tapi itu durasi harus tahu kronologinya seperti apa. Tapi ngene, Gus, nek masalah wis ora trimo. Aku iki ape bantah karo Mbak Soleh wis kadungpir Pak. Yo yo wis. Yo gak. Aku tetep bantah kok nek aku rong bar. Tapi ngene, aku tak golekno celah bantah. Aku tetep sing tak ajakno Mbak Soleh. Iya. Dicek bantah dari Mbak Soleh. Iya. Asline rodok bakat nang terus. Ora hadis, Gus. Dadi nek layak dakulah jenah enam mam. Ibu hati suah yang utama pernah. Utama pernah. Orang ini orang bakal bahasanya gulan. Orang aneh. Layak dakulah. Engkau kau ni anak bang tak kau yang ini. Inama halak mangkana kau belakum bekas roti soalihim. Engkau kata kok merusak. Aku kasih potong jawab malah piye? Kasih potong jawab nih kasih roti soal soal. Iya. Masih menjadi masjid. Itu dari pihak apa cerita nazir
harus memberi batasan. Batasan. Iya, Tariza. Anu, pas pembangunan ono sing pindah madhab, nanti ya isi tok. Terus jadi wah bi sapa-sapa? Pindah madhab, ora wae bisa. Terus melok sing olah nobel masjid ya ni maslahah. Dadi ngono wis gak umur gak arah ada ya wis didol wis dipindah dadi anu apa harim. Nah, insyaallah ngono. Ngono wae ketoke lho. Lah kon pas ngomong iki umumno ta ora? Ora ketok. Cara gajarane sing biyen wis rantuk. Iman ya. Eman bu, apa tijeri sing itu dengannya? Tutup kalau paling ngobrol kok paling ngobrol. Tapi kita luweh amane ngono kita. Fi kaulen nyuci wizu bayi almu. Ya fihi wajhun. Fihi wajhun. Wa jawa jahu kok ilun. Kok ilun sama. Maksudnya raro kawan kok ilun bener ya. Iku kita fatulisan. Tulisan yang kita nengono gak no tulisan saingan Fatul Mu'in orang Fatul Mu'in urusan masjid itu saja itu nih kan gue imam Abi Hanifah yang biasa liberal itu gue yang ketatin gue malah lebih enak Imam Syafi'i daripada Imam Abi Hanifah malah gak enak gas malah lo kafe apa itu dibedakan kalian dulu nganu gandenge karo masjid itu dicek masjid ya apa bareng apa keri masalah pembangunan rapi itu orang terserah juga pempesan Allah nyuwun berkat doa kalian lain soleh gih matersulan monggo kita berasaran sering masjid terpadesa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.